Halo, welcome back to my channel Sejadah Biru bersama Langit Biru. Kali ini gue mau apa ya? Mau ngapain ya? Jadi gue banyak dibully ini masalah jodoh-jodohin Vicky dengan orang-orang lain gitu ya, selain Dayana gitu ya. Hey, bro, sis, ya. Gue ini pendukung Vicky Naki ya, bukan pendukung siapa-siapa. Nah, gue mau Naki itu terkenal, bukan orang lain yang terkenal gitu ya. Ya, gue suka Dayana, gue suka banget sama Dayana. Tapi kita harus menomorsatukan Vicky Naki loh dari Pak di atas yang lainnya gitu. Jangan sampai kejadian di IG follower Vicky Naki lebih follower Dayana lebih tinggi dari follower Vicky Naki. Kita memperjuangkan orang Indonesia loh. Ini anak muda Indonesia nih Vicky Naki ini. Berita-berita semua. Oke, gue seneng, gue juga. Dia cantik macam-macam, gak ada kekurangnya. Tapi gue menomorsatukan Vicky Naki ya. Catat itu, catat ya. Dari awal gue bilang gue itu pendukung Vicky Naki, bukan pendukung yang lain ya. Tapi gue cinta sama Dayana. Nah, terlepas dari itu, gue udah minta izin sama Aika namanya, bukannya Aiza ya. Dia mengaku sendiri, ini gue udah kasih screenshot percakapan gue dengan Aika untuk meminta izin mengepost bio-nya, Instagram-nya di YouTube ya. Jadi gue udah punya mengantongi izin dia ya. Terus gue juga minta izin ke salah satu temannya yang gue dibilang sama follower tuh temennya lebih cantik gitu ya. Jadi kali ini gue mau memperkenalkan temennya. Nah, kalau yang Aika ini kan kalian udah lihat sendiri, dia memperbolehkan dan orangnya baik banget, mau ngebales DM-DM yang ya follower gue cuma 8 loh. Follower gue cuma 8 mau dia bales gitu kan. Jadi dia nice banget orangnya ya. Walaupun bukannya jodoh Naki, tapi patut kita apresiasi ya. Dia baik, semua obrolan di apa di akunnya itu dijawab semua loh. Ih, baik banget, bener baik banget ya. Jadi walaupun dia gak terkenal Dayana, gue harap dia lebih baik lagi di kemudian harinya, lebih terkenal lagi. Syukur-syukur followernya nambah gitu ya. Itu yang kita harapkan ya. Jadi kebaikan Vicky Naki ini melebar kemana-mana. Bukan untuk jadi jodoh, swear gue gak mau jodoh-jodohin mereka gitu ya. Tapi ada lagi nih temennya, Milena ya. Bentar, gue cari akunnya. Nah, ini gue udah minta izin tapi belum dijawab sama dia. Jadi gue mau buat video ini, nanti gue bilang kalau misalnya video ini gak dia setujui bakal gue take down. Tapi untuk sekarang gue mau bikin dulu ya. Dia baru posting 7 dan pengikutnya baru 692. Catat ya, 692. Dan dia ini, waduh, cantik. 11-12 lah sama Dayana lah cantiknya gitu ya. Dan dia natural banget ya, natural ya. Mudah-mudahan tetap natural. Lihat videonya itu, aduh. Jangan digodain please. Berkomentar lah yang baik istilahnya. Menghubung-hubungkan dengan Vicky, maksud saya itu supaya Vicky itu dapat penggemar loh dari orang-orang Kazakhstan. Kayak Aika itu kan bisa jadi penggemarnya Vicky Naki. Jadi bisa ngomongin ke teman-temannya nih, oh gue pernah collab nih sama Vicky Naki. Jadi banyak orang, wah, menyukai Vicky Naki itu loh. Maksudnya bukannya mau jodoh-jodohin orang. Sekarang Dayana punya banyak penggemarnya di Indonesia. Lah Vicky Naki diem aja di Indonesia, gak ada punya penggemar di luar negeri kayak di Kazakhstan. Nah, ini maksud gue, kalau misalnya orang udah ada kita sapa gitu, mereka juga bakalan mengidolakan orang yang membuat dia akunnya tambah banyak, yaitu Vicky Naki itu loh. Jadi jangan berprasangka negatif ya. Nah, ini kita lihat lagi ya
foto-fotonya ini cantik-cantik, ini kayak Dayana loh, kayak Dayana, mulusnya kayak Dayana ya. Jadi ini wajib wajib kita kita tolong, karena followernya sedikit, kita lihat oh sorry, aduh gue like itu. Kita lihat status dia ini dari awal ya. Kayaknya orangnya energik. Kayaknya orangnya energik dan masih muda. Bagi jomblo-jomblo nih, kalian punya standar baru nih ya. Ini baru 15 ya, 15 atau 16 ya, lupa gue. Jadi cikal bakal ya, cikal bakal nih. So cute, so cute. Ya ya, gua akuin lebih lebih mantep dari temennya ya. Ya kelihatan ya, cantik ya, cantik ya. Kalau mungkin kalau misalnya udah besar mungkin kayak Dayana dia. Oke segitu ya, gue ya cuma mau memuaskan para penggemar nih. Bang, coba dong ulas Milanes, Milanes, Milanes ya. Ya ini sekarang gue bikinin videonya. Kalian jangan lupa like on like, comment, and subscribe. Aduh, gue jadi kaku gini ya. Oke, okay? Bye-bye.